Halo guys, apa kabar? Balik lagi ke channel gue, Leo Rewo Channel. Dan kali ini aku nggak mau menelpon lagi karena di sini aku udah kedatangan sebuah barang, sebuah paket juga baru, yaitu sebuah kamera. Dan kamera ini dikirimin dari seseorang yang ada di Jepang, yaitu Mr. Masao Katayama. Makasih buat Mr. Masao Katayama yang ada di Jepang sana karena udah bersedia ngirimin gue sebuah kamera. Di sini si Mr. Masao Katayama ngirimin gue beberapa aksesorisnya juga, mulai dari monopodnya, ada monopod di sini, mic eksternalnya juga, ini mic eksternalnya, mereknya SD Cam juga sama, dan yang terakhir ada charger baterai. Tapi kemarin sempat lihat TV-nya juga, udah dapat ekstra baterai di dalam, jadi ada dua baterai nanti di dalam. Oh, di luar hujan ya, ini guys, sorry ya kalau suaranya ada kayak gerimis-gerimis macam itu, gue minta maaf juga karena di luar hujan. Oke, jadi gak usah lama-lama, langsung kita unboxing SD-Cam STC Legend. Ya, jadi ini dia kameranya. Jadi gak usah lama-lama, langsung kita unboxing aja. Yang pertama pasti gue pasti mau unboxing si kameranya dulu, oke? Sebenarnya ini langsung bisa dibuka karena ini nggak ada segel di sini, nggak tahu juga sih kenapa nggak ada segelnya ya. Ya udahlah, langsung buka aja. Oke, langsung kita buka aja. Iya. Nah, jadi kemarin si Mr. Masao Katayama ngirimin gue yang warna hitam. Jadi ada dua pilihan warna sih, ada warna hitam dan putih. Wah, jadi kayak gini. Jadi ini waterproofnya. Coba kita buka dulu aja ya. Kita buka dulu. Oke, kalau bisa. Jadi kita buka dulu, jadi kayak gini. Tara, ya keren. Oke, kita taruh sini dulu bentar. Oke, jadi inilah kameranya, bentuknya seperti ini. Kita taruh sini dulu aja. Oke, gue mau lihat boxnya dari sini apa aja isinya. Di sini ada lagi. Oh, di sini ada juga, guys. Kayaknya nggak ada. Oh, di sini ini nih. Oh, ini baterainya. Kok cuma satu ya? Kok cuma satu baterainya? Oh, mungkin dalam kamera ya? Ini kabel, kabel charger nih kayaknya. Coba kita buka aja ya. Berat banget soalnya. Kayaknya dalam nih. Oh iya, bener guys. Jadi dapat dua. Ada dua baterai di sini ya. Nah, kelihatan nggak? Nih. Nih, jadi sama. Sekarang waktunya kita hidupin. Kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak hidup? Wah, hidup. Hidup. Oh iya, jadi kalau mau gunain ini kamera, kalian harus masukin SD card dulu ya. Karena ketika nanti kalian nggak masukin SD card, nggak bakalan ini, nggak bakalan kebaca juga. Nggak bakalan bisa buat take video atau foto nanti ya. Oke, kita lihat menunya di sini. Di sini ada mode video, ada video, ada video lapse, slow record. Lagi ya, oh, ada di bawah brush mode, ada mode buat underwater juga, car mode, ada video plus foto. Ini coba kita lihat settingnya ya. Nah, nih exposure time, delay capture, quality-nya, pengaturan quality-nya, white balance, color, ISO-nya kalian bisa atur sendiri guys, dan RAW juga. Yang gue seneng dari ini kamera karena ada ininya, ada gyro sensor. Ini video unboxing guys ya, jadi bukan review. Buat reviewnya nanti mungkin di video selanjutnya aja, karena nggak ada waktu juga buat langsung nyobain. Memorinya juga gue belum beli juga memorinya buat nih kamera. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan ada tombol power, dan di sini setting. Di depan ada notifikasi waktu kita take, berapa foto yang udah kita simpan di sini, berapa menit yang udah kita take video waktu kita guna ini kamera. Di sebelah kiri ada ini apaan ya, ini speaker ya kayaknya. Ini ada HDMI portnya, ini ada USB untuk charger atau mungkin buat eksternal micnya ini, dan di sini tempat buat slot SD cardnya sebelah sini ya. Jadi oke, ini gua matiin dulu aja. Oke, gue matiin dulu. Dan di sini ada monopodnya dari Zikam. Coba gue buka. Taruh belakang aja.
Oke. Oh. Ya. Berapa meter ya ini? Nah, ini cuma emang made from SG Cam. Jadi emang dibuat oleh SG Cam. Kualitasnya ini kayaknya apa? Ini bahannya besi. Ini bahannya besi. Ini besi nih guys. Ini dari besi dan ini di sininya karet. Jadi nyaman banget. Nah, ini pegangannya gini nyaman, enak nih pegangannya. Terus di sini ada charger baterai. Ya, jadi buat charger baterainya. Oh iya guys, jadi kalian bisa langsung cas dua baterai sekaligus. Enak jadi ya, nggak harus satu-satu. Dan ini kabelnya. Itu berdua kabel dong berarti. Ya, apalah ya. Dan yang terakhirnya paling gue suka nih. Selain dari gyro sensornya tadi, itu bisa pakai external mic-nya di sini. Ini mic-nya, external mic-nya. Coba gue lepas ya. Ini windshield-nya. Jadi kalau kalian waktu ngobrol di luar, ini bisa kalian pakai windshield-nya ini. Keren lah. Jadi suaranya lebih bisa ini, lebih jernih kalau pakai kita pakai ini. Tapi kualitasnya kayak gimana belum tahu sih ya, nanti kita cobain lah. Kalau buat di video selanjutnya, buat video reviewnya. Ini kan gue masih unboxing aja. Jadi nggak bisa langsung nyobain. Wah. Jadi kayak gini unboxing, ada yang apa yang ada di dalam boxnya dari si SD Cam-nya tadi. Di sini include udah dapet waterproof-nya juga. Ini ada juga touch backdoor-nya. Case-nya, casing-nya kayak gini. Ini apalah, nggak tahu aku namanya. Nanti pasti gue tulis di deskripsi. Ini cadangan-cadangan banyak banget. Ambil juga include. Jadi udah banyak banget guys. Kalau buat kualitasnya kayak gimana atau hasil gambarnya kayak gimana, nah ini di sini tertulis dia udah sampai ke 4K untuk resolution cam-nya. Habis itu udah ada gyro, anti-seat, dan ada two skin front and back. Jadi gue hidupin lagi ya. Jadi di depan dan belakang tuh ada notif buat lensanya. Di belakang juga ada. Nah, touchscreen lagi, kan keren. Ini juga udah support wifi loh ya. Kemarin gue sempet cari-cari caranya, jadi kayak gini. Kalian kalau pengen konekin nih kamera ke smartphone kalian, tahan aja tombol settingnya ada di sebelah kanan, bawah ditahan sampai dia ngeluarin logo. Nah kayak gini. Nah setelah kayak gini, baru kalian konekin wifi-nya hotspot kalian, konekin dulu. Setelah nanti udah konek, pasti dia langsung nutup otomatis. Nah setelah otomatis langsung konek ke handphone kalian. Nah gampang kan caranya? Tapi pertama kalian harus download aplikasi SG Cam Zoom. Oke guys, jadi sekian video review dari gue. Dan thank you buat Mr. Masao Katayama karena udah ngasih gue ini kamera. Yang pasti gue dan Desinta, nah gue Desinta tuh calon istri gue guys. Kenal juga kan soalnya sama orangnya. Makasih banget. Aku I'm waiting for you in Indonesia. You can come back in Indonesia everywhere if you want. Okay, thank you Mr. Masao Katayama. Oke. Okay. Buat review kali ini sekian aja guys, unboxing kali ini sekian aja. Nanti gue bakal upload video reviewnya tentang ini kamera buat di video selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, kalian bisa share, like, dan komen. Yang pasti subscribe, karena gue butuh banget kritik dan saran dari kalian. Karena gue masih kurang-kurang banget kalau untuk video-video unboxing atau segala macam, karena gue baru di YouTube. Oke, okay, see you guys. Ikutin terus channel Leo Brewok di YouTube. Thank you, terima kasih banyak.